Patut kalau kena 3-2, 3-0 je lah, ya. Tapi apa pun, kita dah mula permainan kita. Panas pasir terus membahang, cahaya terang sinar mentari. Ayo homeboys, teruslah terbang ke medan perang. Kemenangan dicari, perlawanan pusingan yang pertama. Pembukaan bagi best of 5 di antara homeboys dan juga Antidote 7. Penentuan siapa yang bakal marah dan siapa yang bakal pula. Perkenalkan heavy spin sebab kebanyakan Nana dikemudikan kalau tekan jungle jambat. Sebab dia memang dah tahu dah bila dia kena ulti, iaitu di kawasan turtle, di kawasan lock. Tapi ini dia naik jungle. Oh, terus masuk. No pace. Dapatkan passive untuk Nana. No flick. Flick dia 330. Oh, baik. GB masuk juga di saat yang akhir. 330. Dia dapatkan kill tersebut. First dah belikan. Aman. Aggressive. Nana level 3. Kalau kita start sekarang, diorang tak ada Nana tu. Boleh tak? Akhir ini 17 kill berbalas 7, begitu meyakinkan pada awal permainan. Winter Crown daripada Sepat di saat-saat akhir menggagalkan kombinasi bersama Bane. Mungkin adalah antara yang bijak untuk dilaksanakan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jauh merantau ke Timur Tengah, menjulang panji negara tercinta, di mata dunia berdiri megah, Jalur Gemilang dikibar bersama. Perlawanan pusingan yang kedua, ayo sama-sama kita berikan sokongan buat kontingen daripada negara Malaysia, Homeboys, untuk meluaskan lagi pendahuluan mereka, menjadikan dua mata yang bakal dimiliki. Nabi. Boleh terus, Syam? Gunakan Carmilla dekat bahagian Wong dalam game ini. Kita dapat saksikan bagaimana gerakan agresif itu. Sangat-sangat agresif. Nice. Mahal, B. Ini 3-0-4, guys. Masih lagi berjaya untuk... Bersetakan. Ini, Makino. Selamat sempat menjumpai. Mana. Ditumbangkan oleh Udil. Cibi. Kedudukan berbahaya untuk Cibi. Liga dilepaskan. Lakan Barnes.
tiket sudah untuk menyelamatkan diri. Aku tak tahu tu. Masih lagi ada total yang cuba untuk dimiliki. Sepat masuk ke depan mencari Chan. Namun Real World Malaysia menumbangkan sepat double kill untuk dimiliki oleh Chan. Mencari jalan keluar. Sabar. Dan berdaya dua orang terkubur. Tapi tiada sebarang bantuan. Boleh. Sepat juga melarikan diri kawasan. Sekali Marquinhos cuba untuk dicari Marquinhos. Masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan Marquinhos. Satu lawan satu dengan Nerds. Marquinhos berjaya tertumbangkan. Tapi nampaknya. Kenapa? Juga akan bersama-sama dengan sepat. Tak. Jack Gidon atas sini. Aku syur. Akan menjadi sebenarnya. Semakin lama semakin berbahaya. Masih sama ke sini. Ditekan terus saja. Kaya kiri. Mencari seorang pemain. Udin cuba untuk disupai. Tapi Cibi. Dia dapat kembali. Cibi masih lagi mampu untuk disupai. Cibi masih lagi di awal. Cibi dengan Cibi. High on boost. One shot. Cetan. Damage dia terlalu besar. Dia orang popok ni. Fury juga. Dengan passive yang ditampilkan. 12K berhadapan dengan 4KT ini. Adakah game ini akan ditamatkan? Mudah! Untuk pasukan NTT 7 pula. Pasukan Homeboyz. Terpaksa berputih mata. Saya dah kata, pasti game sukar untuk Roger Jungle. Berhadapan dengan Bane, Carmilla Yves. Bagaimana kedudukan early game perlu dimanfaatkan 100% oleh pasukan Malaysia. Mata seri sudah pun mereka dapatkan. Kali ini kembali untuk berada di hadapan. Dua kemenangan perlu untuk kita miliki. Homeboyz, ayo bangkit. Sekali lagi perlawanan pusingan yang kedua di antara Homeboyz menentang NTT 7. Ayo, sama-sama kita saksikan. Epidora akan terus saja mencari Haron Bush. Akan menyesatkan Davian Swat. Setelah Udil. Semua ada flicker. Tapi Udil. Jangan dalam sangat. Aku dapat. Ya, dia gunakan ultimate. Ini dia kuat. Oh, sangat-sangat baik. Tapi kali ini dia bagaimana Erwin. Masa kemudian melarikan dengan mengenal tiga. Masih ada kerja untuk dapatkan Udil. Namun masih lagi ada I'm Offended. Berjaya untuk dia. Tapi,
Cabe. Sebelum game berjaya ditamatkan, pusingan ketiga, dua berbalas satu untuk GB membawa home boys mara ke depan dengan mata pendahuluan. Jap. Itu official savage ke? Official savage. Oh my god, GB. Biar perlahan, tapi on point. Gerakan daripada Link-nya memberikan asakan demi asakan kepada pasukan NTT7. Mereka diambang penyingkiran pasukan Home Boys. Diambang kemenangan. Peluang untuk mara ke peringkat seterusnya menjadi kenyataan. Akan melambatkan lagi kemarahan tersebut dan membawa kita ke game yang kelima. Satu langkah yang perlu diambil. Satu mata yang perlu dimiliki. Adakah Home Boys kan tetap tampil ataupun NTT7 kembali bangun untuk pusingan yang keempat ini? Edit ni betul aku sangat-sangat mudah untuk diberi IMU dan itu akan memberikan satu impak yang sangat besar kepada Mobile sendiri sebagai tiga. Seorang Valentina user. Oh, Marquinhos. Satu lagi SP. Nice daripada Untuk mendapatkan menara dan mereka berjaya. Tendangan terkena Erwin masih aku bunuh. Dengan penggunaan apa? Aku datang. Terlalu lama berjaya untuk ditembak oleh sempat. Menggunakan tempat soft lead. Semata-mata untuk melarikan diri. Gaya Zubi. Ke atas. Zubi. Mencari Fury yang tak ada pelika. Informasi itu diketahui oleh pemain-pemain pasukan Homeboy. Terus saja ditumpak oleh Udil. Kau apa? Lebih kepada gerakan yang masuk korang saya. Oh, terus saja zone. Cubaan untuk menumbangkan menghentak terus ke tanah menumpangkan Mara ke peringkat group stage untuk eSports World Cup Mid Season Cup bagi 2024 di Riyadh. Tidak dikalahkan si burung hantu. Rumah jantan masih lagi teguh. Masih lagi belum roboh. Wakil daripada Malaysia menyinar dua bendera di pentas utama. Kita perlu mengucapkan terima kasih kepada pasukan Home Boys yang berjuang mati-matian. Mereka tiba di Riyadh jauh lebih awal. Tapi mereka bukan tiba semata-mata untuk melakukan satu visit sahaja kepada pasukan Selangor Giant. Tapi mereka tampil sebagai wakil Malaysia juga. Kali ini Malaysia lagi dan lagi mendapatkan dua slot di perlawanan antarabangsa di kejohanan yang cukup-cukup megah. Wow, terus ada sign peminat. Terus minta sign. Itu. Terus ada sign tanda peminat. Hadir. Tanda hadir tuan-tuan dan puan-puan eSport World Cup Mid Season Cup 2024. Slot wildcard jatuh kepada pasukan Home Boys.
berjaya untuk mengharumkan nama Malaysia, berjaya untuk mendapatkan slot yang sememangnya berhak untuk kita dapatkan, terus memikul harapan peminat dan juga rakyat Malaysia untuk menunjukkan bahawa negara kita mampu untuk memberikan saingan yang hebat di kejohanan megah ini, kejohanan yang cukup-cukup penting.